Yahoo guys, welcome back to my channel. So sekarang ni aku berada dekat dalam supermarket. Aku nak cari barang untuk apa yang aku nak masak untuk hari ni. So aku pergilah jalan-jalan. Aku nak berminat dengan nampak, oh ada labu lah kat situ. Oh memang mengancam. So ni aku nak tengok. Oh paling weh, punyalah mahal. Sebiji bawang putih ni harga RM200. RM8 tu. Eh, aku dah jumpa dah mangsa. Pada video kali ni, aku nak buat satu lagi masakan. Aku jumpa buah labu. Buah labu jumpa kat supermarket. Tapi buah labu ni dia saiz dia kecil. Kecil macam ni je. Jumpa kat supermarket. So aku rasa macam nak try rasa buah labu ni. Sebab sebelum ni aku rasa buah labu yang saiz standard. Harga dia RM200. Aku plan nak masak labu masak lemak. Makan labu ni je rasa macam tak best. So aku akan tambah dengan udang sekali. Masak lemak udang labu. Hero dia untuk masakan kali ni ialah udang. Udang ni special sikit, besar. Udang ni bahasa Jepun dipanggil ebi. Labu bahasa Jepun ni dipanggil kabocha. So aku gunakan bawang. Aku guna tak guna banyak, guna separuh je bawang. Bawang bahasa Jepun panggil tamanegi ya. So aku akan gunakan juga dengan ada ikan bilis sikit sini. Sebenarnya ada je labu besar. Tapi sebab aku nak try labu kecil ni macam mana rasa dia. Sama ke tak dengan labu besar tu. So kita try, kita beli. So bawang putih. So ini dia kabocha tu, labu tu. Memang saiz dia kecil je. Tengok eh. Saiz tangan aku macam ni je. Saiz dia memang kecil. So tengok isi dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil saiz dia. Ini dia saiz labu tu. Memang kecil je. Kalau masak labu aku makan tinggalkan kulit dia. Biasanya orang akan buang tau kulit labu ni. Tapi kalau kat Jepun biasanya dia tak, diorang tak kupas kulit tau. Dia akan masak sekali dengan kulit tu. So terpulang. Kalau korang nak buang, boleh buang kulit. Tapi aku biar je kulit dia. Masak sekali. Bawa tangkai ni. Biji dia kita ambil sudu, kita buang. Buat masak lemak. Apa memang sedap lah. Ni dia kita punya labu tu. Kita potong saiz memang kecil je. So aku tak sabar nak masak labu ni. So jadi tengok cara nak masak lemak labu udang ni. So jom masak lemak labu lah. Tapi labu dia special sebab labu dia kecil. Buat kecil je labu dia. Tu yang nak buat tu. Masak lemak labu. Udang lah udang. Tengok ni. Masak lemak labu udang. Ha, labu dia kecil je tu special tu. Nak tunjuk video sikit. Ha. Buat video YouTube. Ya tu. Ha, yalah sibuk masak ni. Ha. Okey. Okey, jumpa sebelah ni. Stay tune, okey. Jangan lupa subscribe. So kita taruh minyak. Sikit je, jangan banyak. So aku akan taruh bawang. Bawang putih dengan ikan bilis tadi tu. Api kita kecil kan. Kalau tak ada ikan bilis, orang boleh taruh cube batu ikan bilis. Agak-agak macam tu, kita taruh air. Okay, so kita masukkan kita punya labu kita dulu. Sebab kulit ni lambat sikit nak masak. Aku akan letakkan dia ke bawah macam ni lah. Biar dia senang masak sikit. Tambahkan sikit lagi air lah. Okay, so kita biarkan dia masak kat situ. So aku tutup. Kita tunggu. Okay, kita punya labu pun dah empuk. So kita guna santan. Coconut milk. Ni boleh beli dekat Gyomu Supa ya. Brand Thai Coco. Coconut sebarang kali. So kita taruh kita punya santan. Agak-agak lah ya. Ikut lemak mana yang korang nak. Aku suka dia pekat sikit lemak dia, so kita taruh lagi sikit lah santan.
Okay, banyak tu. Ni aku buat masak lemak putih tau. Kalau nak buat masak lemak yang kuning tu, kau boleh taruh kunyit ke sekali dalam tu untuk bagikan dia warna kuning. Kita boleh start dah kita punya udang. Oh, ni udang besar ni. Ni yang hero tu. Start kita punya udang. So ini dia kita punya masak lemak labu kita. Ni dah masak dah ni. Jangan terlalu lama sangat sebab takut kita punya udang ni dia kecut. So aku akan taruh garam dah. Cukup rasa. Okay, siap masak lemak udang bersama labu kita. Labu kecil ni.